Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-Hafiz Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullah. المتوفى سنة 52 من الهجرة النبوية في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر قال رحمه الله تعالى فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين نعم كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. طيب berikutnya الجهاله ya الجهاله. Yang dimaksud dengan al-jahalah dalam pembahasan ini berbeda dengan jahalah yang tersebut kemarin ya. Ya. Berbeda dengan al-jahalah ataupun bukan berbeda, dari sudut pandang yang lain. Dari sudut pandang yang lain. Al-jahalah di sini yang dimaksud adalah al-jahalah al-mu'ayyan. Jahalah al-mu'ayyan. Jadi jahalah secara umum bisa bisa kita bagi menjadi dua. Ada jahalah apa jahalah yang sifatnya al-ibham ya atau al-mubham, dan ada jahalah al-muayyan, jahalah yang mubham dan jahalah yang muayyan. Nah, jahalah yang mubham ini adalah jahalah yang disebabkan karena memang namanya enggak disebut. Mubham dikatakan rojurun, dikatakan fulan, dikatakan syekhun, hatta walau ubhima bilafzit ta'dil, walaupun dia dimubahamkan dengan lafaz ta'dil telah berlalu, as-sahih al-asah adalah apa, tetap dia dikategorikan mubham, apa dikategorikan majhul, walaupun majhulnya dengan apa diibham apa di, walaupun dia diibham dengan lafaz ta'dil. Ini namanya apa namanya, ini namanya al-jahalah atau al-majhul al-mubham, rawi yang majhul yang bentuk jahalanya adalah diibhamkan. Yang kedua ada al-majhul al-muayyan. Ada al-majhul al-muayyan. Yakni disebutkan orangnya, ainnya disebut namanya. Jadi bukan diibhamkan. Al-majhul al-muayyan yakni ada rawi yang disebutkan namanya tapi tetap majhul. Dia jahala. Ya, apa ada jahala pada dirinya. Kenapa? Ya, tadi alasannya sudah berlalu. Di antaranya, di antara sebab jahala adalah karena mungkin dia terlalu banyak apa dia diberikan nama ataupun lakop dan semacamnya yang tidak masyhur, ataukah karena dia qalilur riwayah, ataukah karena dia qalilur riwayah di mana namanya disebutkan cuman gara-gara dia disebut dengan nama yang tidak masyhur, atau memang asalnya dia itu qalilur riwayah jadinya apa majhul, namanya apa majhulul muayyan, majhul al muayyan. Pembahasan yang pertama mengenai al majhul al mubham sudah berlalu pada pertemuan sebelumnya. Sekarang yang akan dibahas di sini adalah al majhul al muayyan. Yang disebut namanya, ada rawi-rawi majhul yang disebut namanya. Ya. Tapi tetap tidak diketahui orangnya. Nah, al majhul al muayyan terbagi menjadi dua. Ada majhulul ain dan ada majhulul hal, disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Al-majhul al-muayyan terbagi jadi dua, ada al-majhulul ain, majhulul ain, dan ada majhul al-hal. Di mana majhulul hal wa huwa al-mastur, nama lainnya adalah al-mastur. Di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyamakan antara majhulul hal dengan al-mastur. Taib qala rahimahullahu taala fa in summiya rawi, kalau seorang perawi disebutkan namanya, yakni bukan dimubhamkan. Tidak dimubhamkan namanya, tapi sumia, disebutkan isimnya, disebutkan namanya. Namun, wan faroda rawin wahidun biriwayati anhu, namun, hanya ada satu orang perawi yang sendirian meriwayatkan darinya, fahuwa majhulul ain, maka dia namanya majhulul ain. Dinamakan apa? Majhulul ain. Jelas sampai sini? Taib, ini
apa namanya, definisi dari majhulul ain, yaitu man la yarwi anhu illa wahid, man la yarwi anhu illa wahid, dan ditambahkan oleh Ibnu Hajar, nanti kita akan sebutkan ya, man la yarwi anhu illa wahid walam yuwasiqhu mu'tabar, walam yuwasiqhu mu'tabar, dan tidak disiqahkan oleh rawi yang mu'tabar, atau seorang apa tidak ditausik oleh imam yang mu'tabar dalam jarhi wa ta'dil, dalam jarhi wa ta'dil. Kalimat lam yuwasiqhu mu'tabar ini, kalimat tausik di sini bisa dikatakan apa namanya, mensifati sesuatu dengan bagian yang paling, dengan jenis yang paling asyraf, dengan jenis yang paling mulia. Ya, maksudnya rawi ini dia terangkat dari jahalah itu bukan hanya dengan tausik, tapi juga dengan jarah. Seorang perawi kalau dia dijarah, maka sudah bukan majhul lagi. Kenapa? Berarti orangnya sudah dikenal dan dia majruh. Jelas ya? Namun para ulama mengatakan bahwa seorang rawi dia majhul lain adalah man rawa man la yarwi anhu illa wahid walam yuwathiqhu mu'tabar. Tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang dan tidak ada yang mentausik dia. Kalimat tidak ada yang mentausik dia mencakup tidak ada yang menjarah dia. Jadi bukan hanya tausik yang dimaksud di sini. Yang dimaksud lam yuwathiqhu mu'tabar, yakni tidak ada yang mengenal dia la apa jarhan wala ta'dila. Ya, tidak ada yang menjarah dia dan tidak ada yang mentakdil. Cuma digunakan tausik dengan apa namanya? Istilahnya menggunakan apa? Menggunakan menamakan sesuatu dengan apa jenis yang paling asyraf di antara keduanya. Yang dimaksud pada rawi majhul adalah dia tidak mendapatkan ta'dil, tidak ada tausik dan tidak ada tajrih. Dan tausik lebih mulia dibandingkan tajrih, maka digunakanlah istilah ini. Walam yuwasiqhu mu'tabar, yakni tidak ada seorang pun yang mentausik dan tidak ada pula yang mentajrih dia. Jelas sampai sini? Kenapa? Karena rawi yang majruh itu sudah bukan majhul lagi. Itu sudah bukan majhul lagi. Taib, kata beliau di sini, fa in summiya rawi, kalau seorang perawi disebutkan namanya, wan farada rawin wahidun biriwayati anhu, dan hanya ada seorang perawi, satu orang perawi meriwayatkan darinya, fa huwa majhulul ain, maka dia dikategorikan majhul al-ain. 6. Apa hukumnya? Aikal mubham. 6. Sama-sama seperti apa? Mubham, sama-sama enggak diterima. Sama-sama enggak diterima. Ya, riwayatnya dianggap apa namanya? Mardud, ya. Riwayatnya apa? Mardud. Kata beliau kal mubham, yakni hukmuhu kal mubham. Hukumnya sama seperti mubham. Illa ay wasiqahu ghairu man yanfaridu anhu. Kecuali kalau dia ditausik oleh selain ya orang yang meriwayatkan darinya alal asah, wa kadza man yanfaridu anhu idza kana mutaahilan, demikian pula kalau yang meriwayatkan darinya yang mentausik dia adalah muridnya sendiri, orang yang meriwayatkan darinya kalau dia mutaahil. Taib, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan begini, ada seorang rawi ini tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang. Tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang. Nah, maka rawi ini majhulul ain. Rawi ini majhulul ain. Kapan dia keluar dari jahalatul ain? Kapan bisa diterima? Dan hukumnya majhulul ain mubham. Kapan diterima? Kata beliau kalau ada yang mentausik. Kalau ada yang mentausik. Dan kita katakan tadi tidak mesti mentausik. Hatta mentajrih sekalipun, menjarah sekalipun, itu sudah keluar dari jahalatul ain. Misalnya dijarah bahwa dia kadzab. Bukan lagi majhul lain, jadinya kadzab. Atau dijarah bahwa dia apa sayyul hifzi, maka berarti apa? Bukan lagi majhul, tapi sayyul hifzi. Nah, jadi seorang rawi majhul keluar dari jahalahnya dengan jarhan atau dengan ta'dil. Jarh atau ta'dil. Tapi sekarang akan dibahas apa ta'dil. Kenapa? Karena kenapa enggak dibahas jarah? Karena kondisinya kurang lebih sama, sama-sama mardud. Dia ketika dikatakan dia majhul sama dia dijarah, maka sama-sama apa? Mardud. Walaupun tingkatan mardud tentunya berbeda-beda. Tapi kita kembali. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ketika ada yang mentausiknya, ketika ada rawi majhul lain ini, hanya satu orang yang meriwayatkan darinya. Ya, satu orang yang meriwayatkan darinya, dikatakan dia majhul lain. Kecuali kalau ada yang mentausik. Nah, siapa yang mentausik ini? Ibnu Hajar rahimahullah mengisyaratkan pada dua.
Ada dua keadaan di sini. Yang pertama, yang mentausik dia adalah yang meriwayatkan dari dia sendiri, yakni si muridnya sendiri dalam hadis tersebut. Karena hanya dia yang meriwayatkan dari gurunya ini sendirian. Gurunya ini qalilur riwayah, tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang. Jelas ya? Kata Ibnu Hajar rahimahullah, keadaan yang pertama, yang mentausik si majhulul ain ini adalah muridnya sendiri. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, yang mentausik dia adalah bukan muridnya, orang lain. Yang jelas bukan yang meriwayatkan dari dia ini. Yang jelas bukan yang meriwayatkan dari dia. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemungkinan yang kedua dulu. Kalau yang meriwayatkan atau yang mentausik dia bukan yang meriwayatkan darinya, orang lain, pokoknya bukan yang meriwayatkan darinya, maka ini diterima. Maka ini tausiknya diterima. Jelas? Ya, dikatakan mu'tabar. Jadi tausiknya ini mu'tabar. Kapan? Kalau yang mentausik si majhul ain ini adalah orang yang bukan meriwayatkan dari dirinya, bukan muridnya dalam sanad itu. Orang lain pokoknya. Kenapa? Karena kalau muridnya tahu, ya muridnya yang mentausik dia, kita nggak bisa percaya begitu saja. Maksud saya apa? Seakan-akan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan apa? Kan cuma kamu sendiri yang meriwayatkan darinya. Nggak ada orang lain yang tahu. Maka kamu sendiri yang menilai gurumu ini tidak objektif. Tidak objektif. Kenapa? Kamu sendiri yang meriwayatkan darinya. Maka kata Ibnu Hajar rahimahullah, ya, kalau yang mentausik si majhulul ain ini bukan rawi yang meriwayatkan darinya, maka diterima. Kita terima. Kenapa? Ada orang lain yang tidak meriwayatkan darinya, berarti dia kenal. Ya, karena dia mentausik padahal dia tidak meriwayatkan darinya, berarti dia kenal ini orang. Maka tausiknya mu'tabar, diterima. Keadaan yang kedua, kalau yang mentausik majhulul ain ini, mentausik rawi ini adalah si rawi yang meriwayatkan darinya, satu orang itu. Kan cuma satu orang yang meriwayatkan darinya. Dia juga yang mentausik gurunya dalam sanad itu. Maka kata Ibnu Hajar rahimahullah, ini dibagi dua keadaannya. Hukumnya dibagi dua. Hukumnya ada dua keadaan. Kalau keadaan yang pertama, kalau satu orang itu yang meriwayatkan dari si majhul lain, dia mutaahilan, dia memang pakar jarhi wa ta'dil, memenuhi kriteria seorang imam jarhi wa ta'dil, maka diterima. Tapi kalau dia rawi biasa, siko-siko, tapi bukan orang yang berbicara dalam jarhi wa ta'dil, maka ditolak. Tidak mu'tabar. Jelas ya? Misalnya ada perawi siko, tapi dia bukan dari a'immatul jarhi wa ta'dil, la yu'tabar. Kemudian dia meriwayatkan dari satu orang, dan cuma dia yang meriwayatkan dari orang itu, kemudian dia mengatakan guru saya siko, maka ini enggak diterima. Karena cuma kamu yang meriwayatkan darinya. Kamu juga yang mentausik. Ini la yu'tabar tausiknya. Tapi kalau semacam Abu Hatim, Abu Zura, Ibnu Mahdi, Ibnu Ma'in, Ibnu Qattan, ya, As-Sauri, Ibnu Uyainah, Malik, Bukhari, dan seterusnya, dia sendirian meriwayatkan dari seorang guru. Gurunya ini tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali dia ini, para imam ini. Kemudian imam mengatakan, guru saya ini siqah. Maka ini diterima. Kenapa? Dia pakar. Dia tahu asbabul jarhi wa ta'dil. Jelas ya? Nah, ini kesimpulan yang dikatakan di sini oleh Ibnu Hajar dalam kalimat yang ringkas ini. Perhatikan takbirnya beliau. Kata beliau, hukum majhulul ain kal mubham illa ayyuwasiqahu ghairu man yanfaridu anhu. Kecuali kalau yang mentausik dia orang yang bukan yang meriwayatkan darinya. Alal asah, ada isyarat akan adanya khilaf. Pendapat yang kedua mengatakan walaupun yang meriwayatkan dari dia yang mentausik juga tetap diterima. Tapi kata Ibnu Hajar, alal asah, nanti tausiknya diterima kalau yang memberikan tausik bukan orang yang meriwayatkan darinya. Atau wa kadza man yanfaridu anhu, demikian pula diterima tausiknya kalau yang memberikan tausik adalah man yanfaridu anhu, si rawi yang bersendirian darinya. Tapi idza kana mutaahilan lidzalik, kalau dia memang pakar dalam jarh wa ta'dil. Pemahamannya, kalau yang mentausik dia adalah rawi yang meriwayatkan darinya dan dia bukan pakar dalam jarh wa ta'dil, maka hukumnya kembali ke asal, tidak diterima. Jelas sampai sini? Maka kita katakan untuk rawi-rawi yang majhulul ain, menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, untuk rawi-rawi yang majhulul ain, tausik kepadanya diterima pada dua keadaan. Sisanya ditolak tausiknya. Tausiknya la yu'tabar. Ada dua keadaan tausik kepada majhulul ain itu mu'tabar. Keadaan yang pertama, kalau yang mentausik dia bukan orang yang meriwayatkan darinya. Keadaan yang kedua, kalau yang mentausik dia adalah orang yang meriwayatkan darinya, tapi dia pakar dalam jarhi wa ta'dil. Maka diterima. Sisanya
tausik kepadanya la yu'tabar. Tausik kepadanya la la yu'tabar. Jelas ya? Ini kesimpulan dalam rawi yang majhulul ain. Dan majhulul ain ini dhaifnya, ya, dhaifnya pada tingkat yang parah. Ya. Rawi atau hadis yang di dalamnya terdapat rawi yang majhulul ain, ini hadisnya dhaifun jiddan. Dhaif jiddan, la yustashhadu bihi. Ya. La yanjabir, tidak bisa menguatkan, tidak bisa dijadikan pendukung, tidak bisa didukung. Kenapa? Karena ini orang cuma namanya ditahu, apa-apa yang tentang dirinya tidak ada sama sekali. Majhulul ain, cuma satu orang meriwayatkan dirinya dan tidak ada info apa-apa tentang orang tersebut. Jelas? Au, kemungkinan yang kedua, yakni ini bentuk majhul yang kedua, yaitu majhulul hal. Kata beliau, irrawa an husnani fasa'ida wa lam yuwassaq fa huwa majhulul hal. Atau kemungkinan yang kedua, atau majhul yang kedua, ada seorang perawi yang meriwayatkan dari dia dua orang atau lebih, isnan fasa'ida, dia jadi dia punya murid minimal dua atau lebih, walam yuwassaq, dan juga tidak ditausiq. Taib, ini juga sama. Ya, walam yuwassaq, tidak ada yang mentausiq dia. Tidak ada yang mentausik dia, yakni tidak ada yang mentausik dia dari kalangan a'immah al-mu'tabarin, yang dijadikan yang tausiknya mu'tabar. Pemahamannya ini sama seperti di majhul ain tadi sama majhul hal. Kalimat walam yuwassiqhu mu'tabar, dikatakan di sini walam yuwassaq, dan dia tidak ditausik. Tidak ditausik oleh siapa? Yakni a'immah yang mu'tabarin. A'imah yang mu'tabarin. Karena sebagaimana sudah diketahui dalam pembahasan Nukhbatul Fikar sebelumnya, bahwa ada a'imah yang berbicara dalam jarh wa ta'dil tapi la yu'tabaru bih, tidak bisa dijadikan sandaran tausiknya dikarenakan mazhabnya yang mutasahil. Seperti misalnya Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, Al-Ijli rahimahullah, Ibn Abdil Bar rahimahullah. Ini a'imah yang punya kalam dalam jarh wa ta'dil tapi fihi tasahul, dalam mazhabnya mentausik para perawi, di mana mazhab mereka ya mentausik rawi-rawi yang majahil, rawi-rawi yang majhul. Nah, maka kalaupun ada perawi meriwayatkan dari dia cuma dua orang atau tiga orang atau bahkan lima orang, dan tidak ada jarh wa ta'dil padanya kecuali tausik dari Ibnu Hibban atau tausik dari Al-Ijli, maka tausiknya ini tidak cukup kuat untuk mengeluarkan dia dari daerah jahalah. Tetap dia berada dalam status majhul sampai ada a'immah mu'tabarin yang mentausik dia atau bahkan menjarah dia. Taib, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa huwa al-mastur. Ini nama lainnya majhul hal, yakni al-mastur. Dan akan disebutkan nanti derajatnya, bahwasanya hadis-hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang majhulul hal atau yang mastur itu dhaif tapi fi syawahid, bisa dijadikan pendukung, bisa dijadikan syawahid wal mutaba'at, dia bisa mendukung dan bisa pula didukung, bisa mendukung dan bisa pula didukung. Beliau hanya menyebutkan mastur, isyarat menunjukkan bahwa untuk majhulul ain itu la yustashhadu bihi, tidak bisa dijadikan pendukung. Taib, apa hukum riwayat rawi yang mastur atau rawi yang majhulul hal? Kata beliau, waqad qabila riwayatuhu jama'atun bighairi qaid. Sebagian atau sejumlah ulama ada yang tetap menerima riwayat rawi yang majhulul hal tanpa ada pengecualian, tanpa ada batasan-batasan tertentu. Pokoknya diterima secara mutlak. Tapi waraddahal jumhur. Sementara jumhur ulama menolak riwayat rawi yang majhul al hal. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa tahqiq. Ya, yang benar dalam masalah ini, dalam hukum riwayat rawi yang mastur atau rawi yang majhulul hal, kata beliau, anna riwayat al-masturi wa nahwihi mimma fihi lihtimal la yutlaqul qawlu biraddiha wala biqabuliha bal yuqalu hiya mawqufatun ila istibanati halihi kama jazama bihi imamul haramain wa nahwuhu qaul ibn salahi fi man juriha bi jarhin ghairi mufassarin. Kata beliau, yang benarnya bahwa rawi yang mastur dan semisalnya, yakni majhulul hal, ya, dan semisalnya pada rawi-rawi yang ada ihtimal padanya,
maka tidak bisa diitlakan bahwa riwayatnya ditolak secara mutlak atau diterima secara mutlak, namun didiamkan, tawakuf, bal mauqufatun ala istibanati halihi, yakni dia didiamkan, tidak boleh dikatakan mardud, tidak juga dikatakan apa namanya makbul. Kenapa tidak dikatakan makbul? Karena tidak ada tausik padanya, belum jelas adalah dan dobotnya. Kenapa juga tidak dimardud? Karena rawi yang mardud adalah orang yang terkritisi adalah ataupun dobotnya, sementara ini orang tidak ditahu, maka tidak mungkin dikritisi adalah dan dobotnya karena tidak ketahuan. Maka apa? Didiamkan dulu sampai jelas keadaannya. Ilas tiba nati halihi. Kama jazam bihi Imamul Haramain. Sebagaimana yang ditekankan atau disebutkan oleh Imamul Haramain. Dan semisal dengannya Ibnu Shalah dalam kasus orang yang dijarah dengan jarah yang mufassar. Ini saya hati pembahasan dalam Jarhi wa Ta'dil. Ya. Dengan jarah ghairu mufassar. Dan apa yang dikatakan di sini oleh Ibnu Shalah bahwasanya kalau ada seorang perawi yang dijarah dengan jarah ghairu mufassar maka didiamkan, ini laisa ala itlaqi. Laisa ala itlaqi, saya ati insyaallah taala pembahasannya dalam pembahasan Jarhi wa Ta'dil dalam kitab ini. Baik. Jadi kata Ibnu Hajar rahimahullah, rawi-rawi yang mastur atau majhulul hal tidak dikatakan mardud, tidak dikatakan makbul. Tidak sebagaimana pada majhul lain, majhul lain dikatakan mardud. Jelas ya? Kenapa? Karena kata beliau di sini kal mubham, hukumnya sama seperti mubham. Sama seperti mubham. Dan beliau sudah sebutkan untuk mubham kemarin apa? La yuqbal, tidak diterima. Jelas? Nah, namun sebenarnya kalau kita berbicara mengenai status rawi yang majhul, kalimat Al-Hafidz Ibnu Hajar dikatakan mauqufatun, didiamkan, yakni didiamkan, tidak dikatakan makbul, tidak dikatakan mardud, itu dampaknya tidak terlalu signifikan. Ya, mungkin hanya dari sisi pemilihan diksi saja ya. Satunya mengatakan mauquf, didiamkan rawi majhul hal, satunya mengatakan mardud misalnya. Ya, ini yang mengatakan mardud mengatakan karena toh enggak bisa diapa-apakan juga. Yang mengatakan mauquf mereka mengatakan tidak, enggak bisa dikategorikan mardud karena jahalnya apa adalah dalam dobotnya tidak diketahui, maka bagaimana bisa dia dijarah? Nah, ala kulli hal baik dikatakan mauquf yakni yutaqafu fihi atau langsung dikatakan mardud, ini konsekuensinya dari sisi amalia kan sama aja. Ya ini sama-sama tidak diamalkan. Karena itulah tidak terlalu wallahu alam tidak terlalu signifikan kecuali kalau kita pandang dari sisi mustalah istilahnya iya, tapi dari sisi aplikasinya tidak terlalu signifikan perbedaan antara mardud dengan mauqufatun ila istibanati halihi. Kenapa? Karena sama-sama la yu'malu bihi, sama-sama tidak diamalkan untuk saat ini. Jelas ya, sama-sama tidak diamalkan. Taib, ini selesai pembahasan ta'an yang keberapa ini? Ta'an yang ke-8 yaitu al-jahalah, jahalatur rawi. Jahalatu ar-rawi. Taib, kemudian ta'an yang ke-9, qala rahimahullahu taala. Summal bid'atu wa hiya sababut tasi'u min asbabi ta'ni fir rawi. Wahia imma antakuna bimukaffirin ka'ayya ataqida ma yastalzimul kufra au bimufassiqin. 6. Kata beliau kemudian bid'ah, dan ini merupakan kritikan ataupun ta'an yang ke-9 pada ta'an perawi. Dan bid'ah ini adalah ta'an pada ta'an pada adalahnya. Baik. Bid'ah sebelumnya beliau bagi menjadi dua, ya. Beliau langsung bagi dulu menjadi dua. 6. Wahia imma antakuna bimukaffir. Bid'ah yang mukaffirah yakni yang membuat orang menjadi kafir dengan bid'ah tersebut. Misalnya ka'ayya taqida ma yastalzimul kufur. Misalnya bid'ahnya berupa i'tiqad yang mengantarkan dia kepada kekufuran. Misalnya bid'ahnya Jahmiyah yang menafikan semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau Isna Asyariyah Syiah Rafidhah yang mengangkat ya Ali sebagai ilah.
6, ataukah sekte-sekte yang lain, ya, 6 yang i'tiqadnya mengantarkan kepada kekafiran. Jadi bid'ah imma mukaffir, yang kedua au bimufassiq, atau hanya menyebabkan dia menjadi fasik. Tapi sudah kita sebutkan, bahwasanya bid'ah ini sebenarnya secara umum masuk dalam masuk dalam jenis fasik yang telah berlalu, kan sudah disebutkan pada jenis kritikan yang keberapa kemarin. Yang kelima ya, yang kelima. Pada sebab to'an yang kelima, yaitu al-fisku. Bid'ah secara umum masuk dalam kategori fisik, kalau bid'ahnya yang ghair mukaffirah. Ya. Dan ini yang dibahas dalam pembahasan ini. Yang dibahas di sini bukan bid'ah yang ghair yang mukaffirah. Kenapa? Karena dia bid'ah yang mukaffirah, maka pada dasarnya enggak masuk, karena orang kafir itu enggak diterima riwayatnya dari asal. Kekafiran itu tidak dimasukkan to'on di sini. Jelas ya? Ada 10 to'on yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, dan tidak ada satupun to'on berupa kekafiran. Kenapa? Karena orang kafir asalnya tidak dibahas. Kita berbicara mengenai orang muslim, orang Islam yang dikritik dengan 10 kritikan, dengan salah satu dari 10 kritikan. Al-kufur pada dasarnya enggak masuk dalam pembahasan kita, yang ditolak dari asal. Maka bid'ah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah bid'ah yang memfasiqah, bid'ah yang membuat pelakunya fasik. Adapun yang mukafir pada dasarnya sudah keluar dari awal. Itu tidak la kalam, tidak ada pembahasan di situ. Sudah jelas riwayatnya ditolak. Riwayatnya ditolak. Taib. Dan sudah disebutkan juga bahwasanya bid'ah ini yang dimaksud di sini, ya, adalah kenapa disebutkan tersendiri bid'ah ini. Padahal fisik fasik sudah disebutkan sebelumnya, termasuk dalam kategori fasik, ya ini bid'ah. Jelas sampai sini kenapa disendirikan? Ini juga sudah kita pernah singgung, dikarenakan ini khilaf dalam masalah ini tidak sebagaimana khilaf dalam masalah kefasikan. Ya, karena yang dimaksud dalam al-fisq pada kritikan yang kelima, pada to'an yang kelima adalah fisqun zahir, kefasikan yang sifatnya zahir, sifatnya amalia ataupun amalia, termasuk di dalamnya lisan. Ya, jadi kefasikan yang dimaksud pada kritikan yang kelima, to'an yang kelima adalah fiskun zahir. Adapun bid'ah ini adalah fiskun batin, maka berbeda. Walaupun secara umum masuk, tapi para ulama mentaujih bahwa fisik yang pada to'an yang kelima itu fiskun zahir, sementara bid'ah adalah fiskun batin, maka disendirikan pembahasannya. Kemudian untuk fiskun zahir, semua ulama sepakat ditolak untuk fiskun zahir. Sementara pada bid'ah ada khilaf di kalangan para ulama, menunjukkan bahwasanya bid'ah ini punya kondisi khos yang berbeda dengan fasik zahir, ya, fasik zahir secara umum. Maka di sini disendirikan pembahasannya dan dijadikan dia sebagai to'an yang berdiri sendiri. Kata beliau, fal awal la yaqbalu sahibahal jumhur wa qila yuqbalu mutlaqa وَقِيلَ إِنْ كَانَ لَا يَتَّقِدُ هِلَّ الْكَذِبِ لِنُسْرَةِ مَقَالَتِهِ قُبِلْ 6. Kata beliau, adapun yang pertama, yakni bid'ah yang mukaffirah, maka mayoritas ulama tidak menerimanya. وَقِيلَ يُقْبَلُ مُطْلَقًا, dan ada yang mengatakan diterima secara mutlak. وَقِيلَ In kana la ya'taqidu hilla al-kadhib li nusrati maqalatihi qubil. Dan ada yang mengatakan kalau dia tidak meyakini halalnya dusta untuk membenarkan maqalatihi, mazhabnya, maka diterima. Baik, sebenarnya di sini yang dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kelihatannya ketika beliau mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang mengkafirkan dan tidak mengkafirkan, kelihatannya yang beliau maksudkan dengan mukafir di sini, yakni sifatnya nisbi. Kenapa? Karena di bawahnya beliau kutip khilaf. Beliau kutip apa? Khilaf. Dan tentunya tidak diragukan
Ya, yang kita katakan tadi bahwasanya sepakat para ulama tidak menerima bid'ah yang mukafirah, ya ini betul-betul bid'ah ya, apa perkara yang disepakati oleh semuanya bahwa itu mukafirah. Nah, maksud saya begini, kalau setiap sekte saling mengkafirkan sekte yang lain, ya, maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau kita mengatakan bahwasanya riwayat mubtadi yang dengan bid'ah yang mukafirah ditolak, maka setiap sekte akan saling menolak sekte hadis sekte yang lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Nah, dari sinilah muncul khilaf. Ya, maksudnya begini. Kalau kita mengatakan bahwa orang yang melakukan bid'ah mukafirah itu riwayatnya ditolak, maka otomatis masing-masing sekte yang mengkafirkan sekte lain akan saling menolak riwayat satu sama lain. Dan itu konsekuensinya akan banyak riwayat yang tertolak. Kenapa? Karena mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Cuman kan wallahu alam, yang kita bicarakan di sini adalah bid'ah yang mukafirah menurut ahlu sunnah. Yani mereka yang mu'tadil dalam hal ini, yang dijadikan penilaian kekafiran adalah penilaiannya ahlu sunnah, bukan penilaian satu sekte kepada sekte yang lain. Dan kelihatannya itu yang diinginkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Yani mukafirah berdasarkan pandangan satu sekte kepada sekte yang lain. Karena itulah muncul khilaf di sini. Muncul khilaf di sini. Jadi sifatnya ini sebijarinya. Jelas ya, kita baca dulu baru kita terangkan. Kata beliau membahas bid'ah yang mukafirah dulu. Di sini ada tiga pendapat setidaknya yang beliau bawakan, dan beliau mentahqiq apa memilih pendapat tersendiri. Kata beliau, untuk bid'ah yang mukafirah jumhur mengatakan tidak diterima. Tidak diterima. Pendapat yang kedua, qila, ini wallahu alam, kelihatannya qila di sini ta'dhif untuk melemahkan, ataukah qila di sini bermakna sekedar untuk ta'dad al-qaul, hanya untuk menyebutkan pendapat saja, bukan ta'dhif di sini. Afwan, qila di sini bukan ta'dhif. Nah, kenapa? Karena yang pertama tidak pakai qila dan beliau juga tidak memilih pendapat itu, setidaknya menurut beliau. Taib, yang pertama kata beliau, pendapat yang pertama untuk bid'ah yang mukafirah tidak diterima, dan ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua diterima secara mutlak, walaupun dia melakukan bid'ah yang mukafirah. Nah, untuk alasan pertama, alasan mazhab pertama dan kedua jelas. Alasan mazhab pertama, ya ini karena dia kafir, orang kafir nggak diterima riwayatnya. Ini jelas argumen untuk kelompok yang pertama, jumhur ulama yang mengatakan bid'ah mukafirah pelakunya tidak diterima riwayatnya. Kenapa? Ya dia kafir. Pendapat yang kedua mengatakan yuqbalu mutlaqan, diterima secara mutlak. Dia dihukumi bid'ahnya mukafirah, tetap diterima secara mutlak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah karena setiap sekte saling mengkafirkan satu sama lain. Konsekuensinya kalau kita terima ini, bahwa kalau kamu mengkafirkan sekte ini, kamu tidak boleh menerima riwayatnya, maka akan banyak riwayat-riwayat yang tertolak. Kenapa? Karena mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Ya, akan banyak hadis-hadis yang hilang, yang ditolak. Maka mereka mengatakan tetap diterima. Tetap diterima. Hatta walaupun kamu mengkafirkan sekte yang lain tersebut. 6. Pendapat yang ketiga, qila in kana la ya'taqidu illa al-kadhib lil nusrati maqalatihi qubil. Pendapat yang ketiga sebenarnya ini ialah bahasa bi, kata beliau, pendapat yang ketiga, kalau bid'ahnya itu tidak mengantarkan dia untuk menghalalkan dusta untuk menolong mazhabnya, maka diterima. Tapi kalau dia menghalalkan dusta untuk menolong mazhabnya, maka ditolak. 6. Ini ya, pendapat yang ketiga. Ini karena menghalalkan dusta itu haram, apa mukafir. Perkara yang mengkafirkan menghalalkan dusta. 6. Wa tahqiq annahu la yuraddu kullu mukaffarin bi bid'atin. Yang benarnya kata beliau, tidak boleh ditolak semua yang dikafirkan dengan bid'ah. Kenapa? Li'anna kulla ta'ifatin tadda'i anna mukhalifiha mubtadi'ah. Karena setiap sekte dia menghukumi lawannya itu, lawan sektenya mubtadi'ah. Wa qad tubaligu fayufatu kafiru mukhalifaha. Bahkan bisa sampai melewati batas dan mengkafirkan sekte yang lain. Falau ukhidha hadzalika 'alal itlaq lastalzama takfira jami'i tawa'if. Kalau ini diterima secara mutlak, konsekuensinya akan berarti semua sekte itu kafir, karena mereka saling mengkafirkan sesama lain. Jelas sampai sini? 6.
Ini kita katakan tadi bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memandang mukaffirah di sini dengan pandangan nisbi. Dengan pandangan apa? Pandangan nisbi. Konsep yakni kamu mengkafirkan sekte ini, iya, konsekuensinya ditolak. Wah, banyak hadis yang hilang. Kalau begitu taib, enggak bisa kita katakan diterima ataupun ditolak secara mutlak. Nah, jadi beliau memandang pandangan masing-masing sekte yang mengkafirkan yang lain. Ya, dan sebenarnya ini tidak akan menjadi masalah ketika yang dipandang adalah al-mu'tadil, dan yang mu'tadil dalam hal ini adalah al-sunnah. Mereka yang i'tidal dalam menetapkan dan menghukumi. Nah, kita lanjutkan dulu kata beliau fal mu'tamadu, maka pendapat yang paling bisa dijadikan apa i'timad dalam hal ini, pendapat yang paling kuat, annal ladzi turaddu riwayatuhu man ankara amran mutawatiran minasy-syar'i ma'luman minad-din bil darurah wa kadza man i'taqada aqsahu. Kata beliau maka yang mu'tamad ini, kemudian beliau mengambil penilaian yang paling pertengahan. Penilaian yang paling pertengahan, kata beliau, yang dijadikan sebagai patokan ya dalam menghukumi sesuatu itu seseorang itu kafir atau tidak, yang ditolak riwayatnya adalah orang yang mengingkari perkara yang mutawatir dalam syariat ataukah maklum fid dini bil darurah, maklumun minad dini bil darurah wa kadza, demikian pula orang yang meyakini sebaliknya, misalnya dia mengingkari wajibnya sholat lima waktu atau mengatakan lima waktu itu sunnah. Ini mengatakan mengingkari wajibnya sholat lima waktu itu mengingkari perkara yang mutawatir dalam syariat, mengingkari hal yang maklum yang dini bidarurah, sementara meyakini sholat lima waktu sunnah itu adalah i'taqada aksahu, dia meyakini sebaliknya, yang benarnya wajib dia meyakini sunnah, dan itu perkara yang mutawatir maklum minad dini bidarurah, maka dia kafir karenanya. Jelas ya, fa'amma, dan orang yang seperti inilah yang ditolak riwayatnya. Orang seperti inilah yang ditolak riwayatnya. Dan seharusnya inilah yang dijadikan sandaran dari awal. Seharusnya inilah yang dijadikan sandaran dari awal. Hal-hal yang seperti ini, walaupun kembali masalah masalah takfir ini kan pembahasannya dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah juga tidak sebatas kufur karena kufur karena ingkar. Atau kufur karena i'tiqad, di sana ada kufur amali, bahkan di sana ada kufur lafzi. Jelas ya? Tapi itu bukan pembahasannya di sini. Itu bukan pembahasannya di sini. Ala kulli hal, kata beliau, fa amma man lam yakun bihadhihi sifah, adapun yang tidak seperti ini bid'ahnya, tidak sampai mengingkari perkara mutawatir dalam agama atau tidak sampai meyakini keyakinan yang bertolak belakang dengan yang mutawatir, ya. Wandomma ila dhalika dhobtuhu lima yarwihi, apalagi kalau dia punya dhobat dalam periwayatan, ma'a wara'ihi wa taqwahu, di samping itu dia punya wara' dan taqwa, fala mani amin qabulihi, maka tidak ada masalah diterima, tidak ada masalah diterima. Jelas ya? Taib. Ya, jadi sebenarnya kalau seperti ini keadaannya, dikatakan al-mu'tamad annal ladzi turaddu riwayatuhu man ankara amran mutawatiran, yang dikafirkan ya adalah orang yang mengingkari perkara yang mutawatir dalam syariat, ma'lum fid dini bidarurah atau i'taqada aksahu, ini kekafiran ya, dan orang kafir yang memenuhi kriteria ini ditolak riwayatnya. Jelas, ditolak riwayatnya. Adapun yang tidak seperti ini, maka dia masuk di kelompok yang kedua, wasani wa huwa ma malla taqtadi bid'atuhu takfir aslan, yaitu yang bid'ahnya tidak sampai mengkafirkan aslan. 6. Yani asalnya memang tidak mengkafirkan. Asalnya memang tidak mengkafirkan. Baik. Masalan untuk perkara yang pertama misalnya. Perkara yang pertama masalah yang mengingkari perkara yang maklum fi dini bidurura, ketika menolak Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya wujud ya. Tidak ada wujudun fil kharij, yang ada hanyalah wujudun fil zihin saja, sebagaimana mazhabnya orang-orang Jahmiyah tentang keberadaan Allah, wujudnya adalah wujudun mutlak ala syartil itlaq, pokoknya ada, tapi ya, yani fil zihin, tidak ada fil wujud atau fil kharij, tidak ada wujudnya Allah Ta'ala fil kharij, ini kekafiran yang maklum fid dini bil darurah. Atau mengatakan Ali adalah Allah misalnya,
Ini maklum fiddin bil darurah. Ditolak riwayatnya yang meyakini seperti ini. Adapun bid'ah-bid'ah yang walaupun dianggap kafir oleh sekte yang lain, ataukah konsekuensinya, kelazimannya bisa menjadi kekafiran, tapi bukan mengingkari perkara yang ma'lum fiddini bidarurah, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, ini tetap diterima riwayatnya walaupun dianggap kafir oleh sekte tertentu. Masalan orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari nama-nama, mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala secara mutlak, mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala secara mutlak. Jelas sampai sini ya? Iya. Maka yang seperti ini konsekuensinya, kalau Allah Ta'ala tidak punya sifat-sifat, ya konsekuensinya bagaimana? Iya. Konsekuensinya bagaimana? Atau pandangan orang-orang Mu'attilah kepada Ahlus Sunnah, ketika Ahlus Sunnah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kelayakannya, mereka mengatakan ini Ahlus Sunnah musyabbihah, dan musyabbihah menurut kami, yakni menurut Mu'attilah, kafir karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, ini bukan perkara yang maklum fiddini bil darurah. Bukan perkara yang maklum fiddini bil darurah, khilafnya. Karena itulah para ulama tidak mengkafirkan Mu'tazilah, karena memang masalah ini tidak maklum fiddini bil darurah. Ya, sebagaimana tidak mengkafirkan Khawarij, karena memang pelanggaran mereka bukan pada perkara-perkara yang maklum fiddini bil darurah. Ya, jelas-jelas, tapi untuk maklum fiddini bil darurah, ya, ini perkara yang apa namanya, yang tidak sampai ke sana. Ya, kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Jelas ya, demikian pula bid'ahnya Syiah Rafidhah yang tidak sampai dalam pengingkaran terhadap amran mutawatiran, ini juga dimasukkan ke sini. Baik. Jadi khulasa dalam masalah ini, untuk bid'ah yang mukaffirah, kita katakan patokan mukaffirah adalah seperti yang dikatakan di sini oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah. Kalau dia, ya, dan ini tentunya berbicara mengenai dari sisi apa, dari sisi teori ya. Adapun aplikasinya kan, ya, apa namanya, harus intafa bihi al-mawani, intafat bihi minhu al-mawani, harus hilang mawani at-takfir pada dirinya. Ya, mawani at-takfir pada dirinya. Secara umum seperti itu ya. Secara umum seperti itu. Taib. Kata beliau, فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الَّذِي تُرَدُّ رِوَايَتُهُ رِوَايَتُهُ مَنْ أَنْكَرَ أَمْرًا مُتَوَاتِرًا مِنَ الشَّرْعِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالْضَرُورَةِ وَكَذَا مَنْ اَعْتَقَدَ أَكْسَهُ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. Adapun yang tidak seperti ini, yakni yang tidak mengingkari perkara yang mutawatir dalam agama, tidak mengingkari hal yang maklum min ad-dini bil darurah, tidak meyakini yang bertentangan dengan itu, apalagi kalau ditambah dia punya dobat, dia punya warak dan takwa, maka tidak ada lamani min qabulihi. Dan ini pembahasannya masuk ke jenis yang kedua, yaitu bid'ah yang la yuka apa ghairu mukaffir, yang tidak mengkafirkan. Nah, Allahu taala alam bisawab. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala as-sani wa huwa man la taqtadi bid'atuhu at-takfir asla. Ya. Jenis yang kedua yakni bid'ah yang pada dasarnya memang tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa itu mukaffirah. Ya. Tidak ada khilaf bahwa itu bukan mukaffirah. Bahwa jelas itu asalnya bid'ahnya ghairu mukaffirah. Maka faqad ikhtalifa aidan fi qabulihi wa raddihi. Maka ada perbedaan pendapat dalam masalah diterima atau ditolaknya. Faqila, pendapat yang pertama mengatakan yuraddu mutlaqan. Ya, riwayat rawi mubtadi dengan bid'ah yang ghairu mukaffir, bid'ah yang ghairu mukaffirah ditolak secara mutlak. Komentar beliau wa huwa ba'id. Ini pendapat yang sangat lemah. Ya. Kenapa? Beliau sebutkan dulu dalilnya pendapat ini baru disanggah. Kata beliau, wa aktsaru ma'ulil bihi, kebanyakan alasan ataupun argumen yang digunakan untuk mendukung pendapat ini yang mengatakan ditolak riwayat mubtadi yang tidak mukaffir secara mutlak, alasannya anna fi riwayati anhu tarwijan li amrihi wa tanwihan bi dzikrih. Meriwayatkan darinya terdapat tarwijan li amrih, memasyhurkan dia, ya, melariskan dia di tengah umat,
dan meninggikan dia karena disebut dalam apa? Dalam sanadnya. Wa ala hadza fayambaghi alla yurwa an mubtadi'in syai'un yusyarikuhu fihi ghairu mubtadi'. Karena itulah selama masih ada yang bukan mubtadi' yang juga meriwayatkan hadis itu sama dengan dirinya, maka seleknya jangan diambil dari mubtadi'. Baik, ini alasan. Dan ini kata Ibnu Hajar rahimahullah baik. Ya, ini baik. Jelas ya? Karena sekedar masalah tarwijan dan tanwihan itu amrun apa? Amrun khariji. Enggak bisa kita berbicara mengenai ilmu riwayat. Kita berbicara mengenai ilmu riwayat. Kita berbicara mengenai hukum masalah ini lidzatihi, bukan li ghairihi. Argumen yang disampaikan di sini bahwa kalau mubtadi kita meriwayatkan darinya, ya, berarti kita membuat dia terkenal atau ini dan begitu. Ini kan amrun khariji. Yang kita bicarakan masalah riwayat, riwayatnya diterima atau tidak. Itu masalahnya. Kalau kekhawatiran masalah itu kan bisa dicegah dengan cara yang lain. Dikatakan saya meriwayatkan darinya dan dia mubtadi. Selesai kan begitu. Dia mubtadi tapi kami butuh riwayatnya. Jadi argumen seperti ini tidak bisa diterima karena ini dalil yang apa namanya? Tidak menyinggung masalah yang diperselisihkan, yaitu masalah riwayatnya diterima atau tidak. Ya. Riwayatnya diterima atau tidak? Jelas ya? Maka ini alasan yang dikemukakan di sini yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, dikatakan ini adalah dalil yang paling sering digunakan untuk pendapat yang pertama. Ya, ini dalil yang sangat lemah. Kenapa? Karena dalilnya amrun khariji. Dalilnya sifatnya apa? Di luar dari pembahasan yang kita bahas. Masalah kekhawatiran, masalah ini itu kan di luar dari pembahasan kita. Yang kita bicarakan masalah riwayat. Jelas ya? Baik. Maka ini hal yang pertama. Ini perkara yang pertama. Wa ala hadza, ya taib. Ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua, waqila yuqbalu mutlaqan illa ini ataqada hillal kadhibi kama taqaddam. Pendapat yang kedua adalah diterima secara mutlak kecuali kalau dia menghalalkan dusta sebagaimana telah berlalu. Taib, menghalalkan dusta itu berarti membolehkan atau meyakini kebalikan dari perkara yang mutawatir. Karena perkara yang mutawatir dalam agama maklum fiddini bidarurah dalam Islam bahwa kadzib itu haram. Ketika dia menghalalkan berarti dia i'taqada aksahu, mengingkari kebalikannya. Kalau begitu balik lagi keadaan yang pertama. Maka pendapat yang kedua ini selayaknya tidak perlu disebutkan istisnanya. Tidak perlu disebutkan istisnanya illa ini taqada hilal kadzib. Kenapa? Karena pembahasan menghalalkan kadzib itu sudah masuk di pembahasan yang pertama tadi, mengkafirkan. Selayaknya dikatakan di sini pendapat yang kedua waqila yuqbalu mutlaqan, titik sampai itu saja. Pendapat yang kedua adalah diterima secara mutlak. Siapa yang diterima secara mutlak? Mubtadi yang bid'ahnya tidak mengkafirkan. Jelas ya? Adapun setelahnya illa ini taqada sampai akhir, ini adalah bid'ah yang mukaffirah, sudah masuk di pembahasan sebelumnya. Jadi tidak perlu lagi disinggung di sini. Karena menghalalkan dusta itu mukaffirah. Sudah bukan pembahasan yang ini pembahasan yang kedua bid'ahnya ghairu mukaffirah. Maka pendapat yang kedua ini selayaknya cuma sampai yuqbalu mutlaqan, titik sampai di situ. Jelas ya? 6. Karena meyakini halalnya dusta itu bid'ah yang mengkafirkan dan itu sudah dibahas di pembahasan yang pertama, jenis bid'ah yang pertama. Maka tidak perlu lagi disinggung di sini. Taib, jadi pendapat yang kedua adalah diterima, pendapat yang mengatakan diterima riwayat mubtadi yang tidak mengkafirkan secara mutlak. Pendapat yang ketiga, waqila yuqbalu man lam yakun da'iyatan ila bid'atihi. Pendapat yang ketiga mengatakan diterima ya, selama dia bukan dai. Jadi yang dipandang di sini adalah si mubtadinya. Selama dia bukan dai kepada bid'ahnya, maka diterima. Selama dia bukan dai. Artinya kalau dia dai kepada bid'ahnya, maka ditolak. Maka yang dipandang di sini adalah si mubtadinya, bukan yang dipandang riwayatnya. Pokoknya kalau dia dai, maka diterima ditolak riwayatnya. Selama dia dai kepada bid'ah, maka ditolak riwayatnya. Baik hadis yang diriwayatkan sejalan dengan bid'ahnya atau tidak. Ya, pokoknya dia dai maka tidak diterima. Sementara kalau dia bukan dai, maka diterima. Baik riwayat tersebut sejalan dengan bid'ahnya, mendukung bid'ahnya maupun tidak. Yang penting dia bukan dai maka diterima. Alasannya li'anna tazyina bid'atihi qad yahmiluhu ala tahrifir riwayati wa taswiyatiha ala ma yaqtadhihi madhhabuhu.
wahada fil asah. Kata beliau, karena ketika dia seorang dai kepada bidah, maka tentunya dia berusaha untuk memperindah atau ya membuat bidah yang bidahnya itu menarik di pandangan orang. Itu bisa qad yahmiluhu. Wallahu alam qad di sini ya, kelihatannya qad di sini yufidu taqlil, yakni terkadang dia bisa membuat si mubtadi itu melakukan tahrif riwayat. Melakukan apa? Tahrif riwayat atau merubah riwayat agar sesuai dengan madhabnya. Ya, sesuai dengan madhabnya. Setelah membawakan pendapat yang ketiga, kata Ibnu Hajar rahimahullah, wahadha fil asah. Ya, wahadha fil asah. Ini adalah pendapat yang paling sahih. Taib. Ini pendapat yang ketiga juga. Ini juga pendapat yang dalilnya pun tidak bukan dalam ranah pembahasan kita. Kenapa? Karena dalilnya adalah kekhawatiran. Sekedar adanya kekhawatiran. Kalau dia dai, maka dikhawatirkan nanti merubah-rubah. Taib, kekhawatiran ini bukan dalil yang bisa dijadikan apa, tidak bisa dipastikan, kan begitu. Lagi pula kalau memang terbukti dia merubah-rubah riwayat, maka dia ditolak riwayatnya bukan lagi sekedar karena mubtadi, tapi karena dia kadzab, sudah pendusta. Sudah kalau begitu bukan lagi pembahasan bidah, sudah pembahasan kadzib, ya kan. Nah, kita fokus ke pembahasan bidah. Diterima enggak riwayatnya mubtadi yang bukan pendusta? Nah, gitu. Karena kalau dikhawatirkan, ini pun masih kekhawatiran. Kalaupun kekhawatirannya terbukti, maka ditolaknya bukan gara-gara bid'ahnya, tapi gara-gara dia kadzab, sudah merubah-rubah riwayat, kan begitu. Nah, maka pendapat yang ketiga ini juga dengan dalilnya, ini juga tidak berbicara mengenai kasus bid'ah lidzatihi, melainkan masih faktor eksternal, yakni karena adanya kekhawatiran dia merubah-rubah. Kita katakan yang pertama itu masih kekhawatiran, ya, butuh dibuktikan. Masa karena ada 1, 2, 3 mubtadi yang mengamalkannya kemudian diberlakukan umum? Misalnya ditemukan ada 1, 2 mubtadi yang dia dai yang melakukan itu, kemudian dipukul rata semuanya. Ini kan tidak bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau memang terbukti, maka si mubtadi yang ketahuan melakukan itu, dia ditolak bukan gara-gara bid'ahnya, tapi gara-gara apa? Gara-gara dia kadzib, memalsukan riwayat, merubah-rubah riwayat. Dia kadzib. Jelas sampai sini? Taib. Wa aghraba ibn Hibban fadda al-ittifaq ala qabul ghairi da'iyati min ghairi tafsil. Dan Ibn Hibban melakukan keanehan ketika beliau mengutip ittifaq akan menerima riwayatnya ghairu da'iyah tanpa tafsil. 6. Jelas ya? Naam, al-aksar ala qabul ghairi da'iyah. Ah, Ibn Hajar sendiri mengakui, betul, kebanyakan ulama tetap menerima, afwan. Naam, al-aksar ala qabul ghairi da'iyah. Betul, kebanyakan ulama menerima riwayat mubtadi yang ghairu da'iyah. Tapi kutipan ijma'nya Ibnu Hibban ini kurang tepat. Yang ini kurang tepat. Kenapa? Karena itu hanya merupakan riwayat jumhur. Ada yang menyelisih, tetap ada yang menolak walaupun dia ghairu da'iyah. Taib. Jelas? Kata beliau, mayoritas ulama menerima riwayat rawi yang ghairu da'iyah. Itu pun illa ayyaruya ma yuqawwiya bid'atah. Kecuali kalau dia meriwayatkan hadis yang menguatkan bid'ahnya. Fayuraddu alal madhhabil mukhtar. Maka ditolak menurut mazhab yang terpilih. Wabihi sarraha al-hafidh Abu Ishaq Ibrahim bin Yaqub al-Juzajani Syekhu Abi Daud wa Nasa'i fi kitabihi ma'rifatir riyal. Ya. Jadi kesimpulan dalam masalah ini yang dipegang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Nuzha ini, beliau mengatakan mubtadi dilihat dulu dia dai atau ghairu dai. Kalau dia dai maka ditolak semua riwayatnya. Kalau dia dai ditolak semua riwayatnya. Yang mendukung mazhab ataupun yang tidak mendukung mazhab, yang ada hubungannya dengan mazhab atau yang tidak ada hubungannya dengan mazhab, ditolak hadisnya secara mutlak kalau dia dai. Tapi kalau dia ghairu dai maka dipandang riwayatnya, dilihat riwayatnya. Kalau dia ghairu da'i, maka semua hadis-hadis yang mendukung bid'ahnya ditolak, walaupun dia bukan da'i, tapi hadis yang diriwayatkan mendukung bid'ahnya, yang diterima darinya hanyalah yang tidak berhubungan dengan bid'ahnya. Nah, dan ini madzhab dari Al-Juzajani rahimahullah.
Faqala, yakni al-Juzajani berkata fi wasfi ruwat, dalam mensifati perawi, wa minhum za'igun 'anil haqqi ay 'anis sunnah shadiqul lahjati falaysa fihi hilatun illa an yu'khadha min hadithihi ma la yakunu munkara idza lam yuqawwi bihi bid'atah. Al-Juzajani mengatakan di antara mereka, di antara perawi, ada yang menyimpang dari kebenaran, yakni menyimpang dari sunnah, tapi lisannya jujur, ya, falaysa fihi hilah, maka apa namanya, tidak ada alasan untuk menolak riwayatnya. Dia menyimpang dari sunnah tapi dia jujur, maka tidak ada alasan untuk menolak bid'ahnya, ya. Hanya saja yang diterima darinya hanyalah riwayat-riwayatnya yang bukan mungkar, bukan riwayat yang mungkar, dan juga kalau riwayat tersebut tidak menguatkan bid'ahnya. Artinya kalau menguatkan bid'ahnya ditolak. Taib. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa ma qalahu muttajihun. Apa yang dikatakan oleh Al-Juzajani ini tepat. Li'anna al-illata allati laha rudda hadithu da'iyati waridatun fima idza kana dhahirul marwi yuwafiqu madzhabal mubtadi. Karena alasan yang dengannya hadis da'iyah, hadis seorang da'i ditolak, itu juga ada di sini. Kalau riwayat yang bukan da'i itu sesuai dengan apa, mendukung mazhabnya yang mubtadi. Ya, walaupun dia bukan da'i, maka juga ditolak. Wallahu alam. Yani kekhawatiran kalau riwayatnya, kalau dia seorang da'i, kekhawatiran dia nanti bisa mentahrif hadis, itu juga kekhawatiran itu juga ada di riwayat ghairu da'iyah. Kalau ternyata riwayatnya mendukung mazhabnya, maka kekhawatiran itu ada. Taib, wallahu alam bisawab. Taib, jelas sekali di sini apa yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nuzhatun Nadhar ini. Ini bukanlah pendapat terbaik yang beliau pilih. Ya, bukanlah pendapat terbaik yang beliau pilih. Jelas ya, pendapat yang beliau pilih di sini fihi nadhar. 6. Jelas? Karena semua yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dalil-dalilnya juga tidak ada yang bukan berbicara mengenai riwayatul mubtadi fi haddi dzatiha. Yani berbicara mengenai riwayat itu sendiri, semuanya faktor eksternal dalilnya. Adanya kekhawatiran, ini kan kekhawatiran. Ya, apakah banyak yang melakukan seperti ini sehingga diterapkan padanya hukum aglabiyah, ataukah yang melakukannya ada tapi nadir, wa nadir la hukma lahu. Ya kan, tidak bisa diberlakukan secara umum sementara yang melakukannya sedikit. Ya, lagi pula kalaupun seperti itu, kalaupun ada yang melakukannya, terbukti ada yang melakukannya, ketahuan, maka ditolaknya bukan lagi gara-gara bid'ah, tapi dia gara-gara kadzab. Gara-gara apa? Kadzab. Jelas sampai sini ya? Taib, dan ini alasan yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau dia dai, ada kekhawatiran dia merubah-rubah sebagian hadis yang merubah hadis untuk mendukung mazhabnya. Kalau dia ghairu dai, maka kalau hadis yang mendukung bid'ahnya dikhawatirkan ini dia rubah-rubah. Taib, kalau kamu mengkhawatirkan dia merubah-rubah riwayat pada hadis-hadis yang mendukung bid'ahnya, apa alasannya? Artinya kalau dari awal dia sudah tertuduh memungkinkan merubah-rubah, apa alasannya kamu tetap menerima yang tidak sesuai dengan mazhabnya? Bukankah di situ juga ada kemungkinan dia merubah-rubah? Kalau dari asal kamu membolehkan tajwiz, membolehkan kemungkinan dia merubah-rubah, maka konsekuensinya kamu harus tolak semua riwayatnya, mau yang sesuai dengan bid'ahnya ataupun tidak sesuai dengan bid'ahnya. Kenapa? Karena kalau kamu bolehkan pada kemungkinan dia merubah-rubah pada satu hadis, maka kemungkinan itu juga ada pada hadis-hadis yang lain. Kan begitu? Maka konsekuensinya kembali kepada pendapat yang pertama, kalau begitu riwayat mubtadi ditolak secara mutlak. Kembalinya ke situ nantinya. Kenapa? Pembedaan antara yang mendukung bid'ahnya dengan yang tidak mendukung bid'ahnya, ini pembedaan yang kurang tepat. Mereka mengatakan kalau riwayatnya mendukung bid'ahnya, dikhawatirkan dia ini. Nah, kalau dari awal kamu sudah mengkhawatirkan dia melakukan itu pada hadis ini, bukankah juga ada kemungkinan kamu mengkhawatirkan dia melakukan itu pada hadis-hadis yang lain, walaupun tidak berhubungan dengan dukungan terhadap bid'ahnya. Jelas ya? Maka ini dari awal memang dalil-dalilnya tidak berada pada permasalahan. Ya, karena itulah wallahu taala alam bisawab. Ya. Pendapat yang paling benar dalam masalah riwayat mubtadi adalah pendapat yang mengatakan bahwa riwayatul mubtadi yuqbalu mutlaqan, diterima secara mutlak.
Ingat mubtadi bentuk yang kedua, yang ghairu mukaffirah. Riwayat mubtadi diterima secara mutlak. Secara mutlak. Jelas ya, tanpa ada tafsil. Dan ini yang dilakukan, diamalkan oleh para imam, terkhusus Syekhan Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam Sahih Muslim ada riwayat seorang Rafidah yang menguatkan bidahnya tentang apa namanya keutamaan Ali bin Abi Thalib. Tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, dan tersebut dalam Sahih Muslim, menunjukkan bahwa para imam Muslim rahimahullah, demikian pula Al-Bukhari juga, ada beberapa rawi-rawi mubtadi di situ, menunjukkan bahwa riwayat mubtadi itu makbulun mutlaqa, diterima secara mutlak. Adapun pengecualian, kecuali kalau dia menghalalkan dusta, kita katakan tidak perlu dikecualikan. Karena kapan dia menghalalkan dusta, masuk ke bentuk yang pertama, dia kafir. Kita tidak berbicara mengenai mubtadi yang kafir, bid'ah yang mukafir, tidak. Ya, kalau dikatakan bagaimana kalau bid'ahnya mubtadinya itu kazab, ya sudah dia ditolak karena kazab, bukan ditolak gara-gara dia mubtadi kazab. Enggak, kita bicara mubtadinya, bid'ahnya. Kalau dia mubtadi dan berdusta, maka dia ditolak gara-gara dia berdusta. Bukan semata-mata karena bid'ahnya, bukan. Jelas ya? Ya. Kalau dikhawatirkan bahwa dia mubtadi tapi sudah mubtadi dhaif, apa lemah hafalannya, kita katakan ditolak gara-gara hafalannya lemah. Ya, bukan gara-gara bid'ahnya. Jelas sampai sini? Dan mubtadi yang ketahuan berdusta, ketahuan bikin hadis palsu, ditolak karena berdusta, ditolak karena membuat hadis palsu, bukan gara-gara bid'ahnya. Jelas sampai sini? Apalagi semacam orang-orang khawarij yang mereka, mazhab mereka kan mengkafirkan pelaku dosa besar, maka mereka sangat anti dengan yang namanya bohong. Tidak mungkin mereka bohong. Ya, ini ala mazhab mereka, maksudnya secara umum mereka mengharamkan bohong. Maka khawarij ini termasuk ahli bid'ah yang paling soduk lisannya. Ya, paling soduk lisannya, karena mereka mengkafirkan dosa-dosa pelaku dosa besar. Ya, mengkafirkan pelaku dosa besar, dan dusta termasuk dosa besar. Maka tidak mungkin asal mazhab mereka, ya, yang komitmen dengan mazhab mereka, mereka tidak akan bergampangan dalam berdusta. Jelas? Maka kesimpulan dalam masalah riwayat al-mubtadi tadi, bahwa riwayat al-mubtadi tadi makbulun mutlaqan, diterima secara mutlak bila tafsil, tanpa ada tafsil. Ya, masalah adalah, masalah dobat, masalah apa itu di luar, pembahasan luar itu, tidak ada hubungannya dengan bidahnya. Jelas? Wallahu ta'ala alam bisawab. Walillahilhamd. Ini selesai ta'an yang ke-9. Insyaallah besok terakhir, insyaallah ta'ala ta'an yang ke-10. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyu dhalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.